Impian Hasanul Khotimah Najah sejak kecil menjadi kenyataan. Siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kumendung Kecamatan Muncar Banyuwangi, Jawa Timur itu ingin sekali memiliki sepeda. Tapi karena orang tuanya miskin, impian itu sulit terwujud. Hasanul pun terpaksa harus berjalan kaki saat berangkat dan pulang sekolah. Padahal jarak dari rumahnya di Dusun Kemendung menuju sekolah cukup jauh, kurang lebih 2 km. Melihat kondisi muridnya tersebut, guru MI Islamiyah meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banyuwangi untuk membelikan sepeda bagi Hasanul. Akhir pekan lalu, rombongan komisioner Basnas Banyuwangi dipimpin ketuanya Haji Samsudin Adlawi mengantarkan langsung bantuan sepeda untuk Hasanul. Rombongan didampingi Koordinator Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Muncar, Muhammad Arif, beserta jajaran Musbika Muncar. Kepada segenap kepada Bapak dari Kapolsek maupun dari Koramil, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas harapan teman-teman. Kami sampaikan terima kasih kepada Basnas Kabupaten Banyuwangi yang saat ini memberikan santunan berupa program Banyuwangi Cerdas berupa alat transportasi sepeda untuk adik kita siswa kelas 3. Semoga atas pemberian bantuan ini bermanfaat untuk adik tercinta ini. Semoga Bapak dan Ibu guru diberikan kelancaran dalam bertugas dan ikut berjuang bersama dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kecamatan Muncar khususnya dan Banyuwangi pada umumnya. Terima kasih, selamat jalan kepada Basnas. Terima kasih saya ucapkan terakhir kali, selamat jalan hingga tempat tujuan. Dan bagi Bapak dan Ibu guru juga kami sampaikan terima kasih atas kepedulianya. Kami selaku unit pengumpul zakat UPJ Kecamatan Muncar juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.